Sakura Skusimator. Jadi guys, di video kali ini prosesnya bakal mencoba map dari Subway Surfers ya guys. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah bocah yang lari dari kejaran polisi dan dikejar-kejar juga sama si kereta api ya guys ya. Nah, pertanyaan aku ya guys ya, kenapa dia lari itu di kereta api gitu? Kenapa nggak di tempat lain, di rumah gitu? Coba kalian komen siapa dari kalian yang pernah mainin gamenya juga guys. Oke. Nah, kita bakal coba yang pertama. Di sini ada ID props-nya. Tapi guys, sebelum kita main, pastinya kalian semua udah bener-bener like dan subscribe video ini sampai akan 100.000 like lebih ya guys ya. Semua guys gak ada rugi ya guys ya. Nah, jadi yang pertama kita bakal mainin dulu ada Squid Game OP Sabi. Sabi 905 ya guys ya. Ini ID-nya kalian bisa mainin juga ya guys ya. Dan kita bakal cobain ya guys ya. Katanya keren banget nih. Jadi aku bakal coba dulu. Soalnya banyak sekali nih dari kalian yang ngirimin aku ID props yang keren-keren ya guys ya. Coba kalian juga kirimin aku ID props kalian sendiri dan nanti aku bakal main kalau keren gitu ya guys ya. Nah, kita bakal coba buat ke sana. Nanti wesh, si bocah anak kita hampir ketabrak guys, meninggal. Kita bakal langsung aja guys, kecelakaan terjadi. Siap. Buset, itu apaan tuh guys? Itu kan parkurnya panjang sekali guys. Panjang sekali ya pribadi. Kita bakal coba buat masuk ke sana, di manakah startnya karena prosedur sendiri juga nggak tahu ya guys ya. Kita bakal ke sana Maimunah. Let's go Maimunah. Ini Maimunah bakal coba buat naik ke sini guys. Wah, easy sekali guys kalau kayak gini guys. Itu cuma sampai atas sana doang kan. Kalau kayak gini mah sebentar aja kita udah bisa naik ke atas ya guys. Kita tinggal naik. Kita naik lagi. Kita naik terus naik ke puncak gunung tinggi sekali. Easy sekali. Kenapa gampang? Ya nggak tahu. Ini arena pertama ya guys ya, yang dimana main Kokoa Samida. Yang ketika kita jalan dan lagunya berhenti, kita nggak boleh gerak ya guys ya. Kalau kita gerak kita meninggal. Buset, ini arena keren banget sih. Kenapa prosesnya bilang keren? Karena kita langsung jatuh ke dalam air kalau kita salah ya guys ya. Nah ini nih, kalian pilih mana nih guys? Kalau kalian emang ada di game Squid Game, kalau aku sih pilih yang segitiga ya guys ya. Yang paling simple ya guys ya, gampang lagi guys. Ih bener guys. Wah, ih bener kali aku pilih segitiga ya. Aku kira bakal salah ya guys ya. Ternyata benar guys. Kita langsung masuk sini. Ada yang payung. Wah, ini kampret banget yang dapat payung ya guys ya. Pasti auto meninggoy guys. Dapat susah ya guys ya. Kita langsung masuk sini dan berhasil. Hore! Oke guys, permainan selanjutnya adalah permainan tarik tambang. Oh, yang tadi itu berarti main cookies guys. Jadi mana kita ngebentuk gininya cookiesnya guys ya. Ada bintang, bulat, payung sama segitiga. Wah, yang dapat segitiga mah paling gampang gitu ya guys ya. Oke, sekarang adalah kita bagian main jalan kaki di atas tali guys. Main tarik tambang ini tapi guys. Yes, easy sekali. Kenapa nggak lebih susah gitu kan ya guys, lebih tipis. Jadi Frost Diamond tuh lebih susah buat namatin gamenya gitu ya guys ya. Kita naik lagi ke sini. Permainan apakah ini? Ini permainan guli guys, mainan kelereng. Siapa dari keren dulu zaman kecil main kelereng? Angkat tangan sekarang, komen di bawah. Nanti aku kasih love ya guys ya. Buset, sampai dibikin rumah-rumahnya loh ya guys ya. Keren sekali guys. Good job. Nah, kita bakal coba buat masuk ke sebelah sini ya guys ya. Ternyata wow, tidak ada apa-apa di sini bro. Kita bakal coba buat masuk sini lagi, masih kosong. Dan kita bakal masuk sini lagi, masuk sini lagi, cuma sik-sik-sik doang. Gampang sekali guys. Puas. Wah, yes. Ini dia yang kubilang ya guys ya, arena kaca-kaca. Kenapa Frost yang paling suka arena kaca-kaca? Ya karena ini guys. Nih, kita dikasih curang nih guys. Kita dikasih cawe. Wes. Wow! Oh my god! Ternyata ada kaca yang hancur, bos. Nah, ini hancur pasti yang kanan kan, kita coba aja guys. Seru soalnya guys ya. Kita lihat ya guys ya. Kita naik ke sini. Wes, yes! Langsung jatuh ternyata guys. Gak ada konfirmasi sama sekali guys. Wes, yes, 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 yes. Kita lompat, kita naik jetpack ya guys ya. Dan kita bakal turun di sini guys. Kita lompat sini dan lompat lagi ke sini ya guys ya. Dan kita sudah sampai guys. Oh my god. Nah, kita bakal naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung. Weh mas. Wih masnya kira bentukan kayak mas-mas beneran kayak bulat-bulat gitu guys. Ternyata kertas guys. Ini apa nih guys? Ada kode tersembunyi guys. Kalian catat sekarang, catat. Siapa tahu ini berfungsi atau ada redeem kode buat kita dapat sesuatu gitu ya guys ya. Apa sih guys? 67935. Kode apa itu guys? Enggak ya, tahu guys. Ini ada tanda kita disuruh ke sini. Ada nomor-nomor lagi 456218067. Nomor apa ya guys? Wah, ini ada uangnya. Duit mas. Wah, ini kayaknya gak bisa sih guys. Tapi keren loh ada duitnya guys ya. Kita coba buat naik ke atas dulu. Wah, ini ada peti matinya guys. Abis ini kita naik ke atas ya guys ya. Duit mas. Kita naik ke atas dulu guys. Kita bakal cari uangnya guys ya. Oh my god. Kita tinggi sekali. Tidak ada apa-apa guys.
Oke lah kalau begitu. Sekarang kita akan mencoba map surprisel. Tapi guys, kita bakal ngajak pasangan kita ya guys ya, si Abang Paijo guys. Oke. Nih Abang Paijo ini udah siap bajunya pakai kayak gitu ya guys. Oke lah kalau begitu, kita bakal langsung masuk aja ke roomnya. Dan ID propsnya ini guys 751633 dan connecting. Dan ada namanya itu Subwisurf Sakura Disney Channel Island. Dan kita bakal download ya guys. Semoga keren sih guys. Tapi pastikan kalian semua like video ini sampai angka 100 ribu like lebih ya guys ya. Semua guys gak ada ruginya guys. 600 meter guys. Ayo mas, kita jalan mas. Ini ada mas-mas. Ada Puji Tora guys. Ini Puji Tora kayaknya ceweknya namanya guys ya. Kita bakal ajak sama nanti yang cewek di kafe itu ya guys ya. Ini enakan si Paijo kalau kayak gini semua cewek guys. Hello, what's wrong? Talk, you are so good shape. You very, stop joking around. Come with me, okay, langsung mau. Cuma dirayu gitu doang ya guys ya. Kita bakal ajak mbak-mbak kafe dulu guys. Buat main surprise biar agak rame ya guys ya. Biar kita lari dari kejaran polisi biar cepat. Kita you, nice. Come with me, langsung okay nih mbak Honokai guys. Ini Puji Torannya agak susah ngajak ya guys ya. Dan kita bakal langsung aja buat meluncur ke sana, ke map Subway Sub sekitar 600 meter. Kira-kira di mana ini guys ya? Coba komen guys. Ini kita lihat gang sempit, di mana gang ini sering ada tawuran gitu ya guys ya. Tawuran antar gang. Ini gang sana ngelawan gang sini. Banyak yang kasih tahu aku soalnya guys. Ini kita lari-lari aja. Ini larinya juga enggak terlalu kencang jadi enggak apa-apa. Kita bakal motong jalan. Ada mobil Alphard, Alphard. Kita pakai Alphard ya guys ya. Kasihan yang lain jalan kaki lama guys. Alphard. Semoga ya kesampaian ya guys ya. Wash. Oh my god, kena kecelakaan kita guys. Bodo amat, kita ngajak teman ya guys ya. Kita solo rank aja ke sana guys. Daripada kita meninggal lagi dan lagi gitu ya guys. 500 meter, ini kira-kira di mana ya guys. Apakah ini ada di place atau di kebun gitu ya guys. Wah, di markasnya ada para gangster ya guys. Ini kayak kita langsung di Basoka kalau ke sana. Tapi kita nggak bakal ke sana ya guys ya. Tapi boleh. Guys, guys, baru sampai kita guys. Langsung aja perang guys. Oke lah, kalau begitu ini memang musuh bebuyutan ya guys ya. Ini emang musuh bebuyutan dari zaman dulu guys. Kita bakal sikat lah guys ya, gedung-gedungnya kita Basoka ya guys. Let's go. Satu lagi, let's go. Mampus kok. Wow, wow. Wah, langsung habis. Habis gaming guys, ini pros diver bos. Buset, buset, buset. Buset guys, kita tidak akan kalah semudah itu ya guys ya. Kita akan menghindar guys. Udah kayak Naruto kita menghindar ya guys ya. Udah kayak punya kekuatan di mana kita bisa melihat di mana orang-orang ini nembak kita guys. Buam. Sekali lagi tembak guys, semoga mending. Go. Wah, ini agak susah dikit guys. Buam, mental ya guys ya. Nembak temannya sendiri. Ini ada satu lagi guys. Apa ini guys? Kita tembak. Buar, mampus go. Mampus go, biar dia ditembak sama temannya sendiri ya guys ya. Sudah. Buset ya guys. Ini orang-orang pada nembak itu ngawur-ngawur sekali semua guys. Wah, apaan tuh? Apa tuh guys? Dar, kita lihat guys. Buar, mental go. Mental go, kita lihat guys. Duar, langsung otaknya kena ya guys ya. Usus, hampir kena aku guys. Hampir kena aku guys, langsung seruput. Seruput, tembak, duar. Gak ada yang kena ya guys ya. Gak tahu dia siapa musuhnya, pros diamond nih bos. Walaupun dia banyak sekali basokanya, tetap lawannya itu pros diamond guys. Sini kau, sini kau. Jelas buru ya guys ya. Kalau ini udah habis sudah guys, nggak ada lapan lagi guys. Tembak-tembak ya guys, tembak-tembak ya guys, tembak-tembak ya guys. Oke lah guys, oke lah, selesai lah sudah guys. Oke, nggak kelar-kelar ya guys ya. Kita malah rusuh ke sini guys, baru masuk kita dan udah dirusuh aja guys ya. Kita cabut aja guys, kita langsung main, let's go. Ini guys, oh ya, oh my god, wow, seru sekali ya pribadi. Wah, ini kita startnya lewat mana nih guys? Dari sini apa dari sana guys? Tadi dulu ya guys ya, kita lihat. Wah seru nih guys, seru-seru, fix-fix. Ini seru sekali ya guys ya. Subway Surf. Oh berarti dari sini guys. Keren kali kalau kayak gini guys. Kita bakal pakai boy-boynya ini gak kena tabrak ya guys ya. Sangat hoki sekali guys. Kita berarti coba buat ke quarry kah? Nah, kita talk dan come with me. Ini dia guys, Subway Surf dimulai guys ya. Pasti yang kalian like video ini guys, let's go. Ini kita ambil koin-koin, oh gak bisa guys. Kukira bisa diambil koin-koinnya. Kita lompat, bisa. Lompat zigzag, lompat zigzag, easy sekali ya guys ya. Lompat zigzag, pokoknya lah. Paijo, Jo, wah Paijo lihat bawah guys, gak apa-apa. Dia lihat bawah, coba kita bakal lewat sini guys. Apakah si Paijo bakal cupu gaming? Eh bisa gini gak sih, ngerduk kok gak bisa guys. Coba guys si Paijo, Jo, sini Jo, Jo. Ini dia gak kena guys, ini kalau kena ini gimana nih? Wesh, bisa kayak gitu ternyata guys. Apa kita kena jebakan? Udah, wesh, mampus, go Paijo. Kita terpontang-panting sudah. Wesh,
Woi, guys, gue gak bisa ngapa-ngapain aku nih, guys. Gak, males kena itu lagi, guys. Biarin Pak Ijo aja yang kena ya, guys. Mampus. Si Pak Ijo yang kena, guys. Sini, Pak Ijo. Biar dia itu kena cemes ya, guys, ya. Wah, gak, kena pukulnya, mampus. Ke Pak Ijo. Kita bakal naik lagi, jumpsuit. Wah, ini agak susah nih, guys. Jumpsuit. Wush, kena lagi, guys. Ini emang susah dihindari kalau kayak gini, guys, ya. Buset, mental. Wush, pakai jetpack ya, guys, ya. Nah, kerennya game Secular Simulator itu dapat lurus. Susah sekali, guys. Ini pokoknya kita harus bisa ngelewatin ini, guys, ya. Tanpa curang, guys. Nah, bisa ternyata, bro. Kita bakal naik sini ya, guys, ya. Untung aja kita nggak berkurang darahnya kalau kena kayak gitu, guys. Zigzag, kita lewat bawah ya, guys, ya. Lewat bawah ini agak susah nih. Ternyata walaupun nggak kena itu pun juga bisa kena cemes, guys. Berarti emang harus lewat pinggirnya, guys, ya. Ini kita harus lewat sini ya, guys, ya, biar nggak curang, guys. Sucut. Easy. Kita kena api, apinya juga nggak bisa bakar, jadi sayang sekali ya, guys, ya. Si Payo kena di mana lagi, guys? Dia cupu sekali kena di sana, guys. Mampus, Kak Payo. Sakura Simulator Super Sub senggol dong, bos. Kita langsung lewat sini, guys, ya. Kita lompat, bro. Let's go. Jetpack. Oh, kita disuruh pakai jetpack. Enggak lah, bro. Bus. Oh, emang harus pakai jetpack ini, guys. Oke lah, kalau begitu ya, guys, ya. Kita langsung aja, guys, buat meluncur ya, guys, ya. Seret. Wah, kita lewat sini dan kita bakal ambil bintang lumayan lah, guys. Si Pak Ijo mana, guys? Jo, barusan dia di bawah kita, guys. Wah, itu Pak Ijo kok bisa di depan sana, Jo? Sini, Jo. Gak boleh curang, Jo. Si Pak Ijo mau curang, guys. Wah, dia kayaknya udah jago ya, guys. Wush, jago kan? Gak. Si Pak Ijo ini kocak banget. Si Pak Ijo kalau udah main kayak gini gitu, guys, ya. Dia malah kena cemes sendiri tanpa pemberitahuan sama sekali, guys. Kasihan sekali, guys. Wah, mana dia, guys? Begila, guys. Oh, itu dia. Jo, sini, Jo. Jo, Pak Jo. Dia emang istri durhaka ini, guys. Si suami. Kakak. Biarin kena palu. Wush. Iya. Wush. Coba sekali lagi, guys, ya. Wush, malah istrinya yang kena sekarang. Karma is real, man. Untung aja nggak ngedimit sih, guys, ya. Ya, dia nggak kena, guys. Kita dorong Siti lah. Nah, ini fix kena sih, guys. Wih, nggak kena, udah. Udah. Kita langsung coba buat naik sini, guys. Set. Kita langsung, guys. Di Pak Ijo ini lama sekali, guys. Ini apa nih, guys? Kenapa ada api-api kayak gini, guys? Api apa ini, guys? Apakah ini api neraka yang bisa membakar mulutmu? Kita nggak tahu ya, guys. Ya. Ini keren sekali, guys. Apakah ini adalah nos? Ketika kita main di Subway Surf gitu, bisa ada nosnya? Nggak tahu, guys. Kita langsung aja nih. Easy peasy, terlalu easy menurut aku nih, guys. Tuh kan, langsung lewat. Tapi Pak Ijo, wah. Emang bego si Pak Ijo ini, guys. Ayo, Jo! Untung aja dia hoki ya, guys. Jadi nggak kena pental, guys. Tapi kita nggak bakal lewat yang gampang. Ini sengaja kita bakal ambil koin-koinnya. Koin. Kita langsung naik sini. Seret. Kita lihat si Pak Ijo. Jo, si Pak Ijo juga mau cari koin. Ayo, Jo! Lewat sini, Jo! Jo, wesh! Jago si Pak Ijo, guys. Kita langsung lewat sini. Lewat sini, jago sekali pros dive ini, guys. Tanpa ragu ya, guys. Kita langsung coba buat manjat sekali lagi, guys. Wah, ini arena terakhir ya, guys. Yang paling keras kayaknya, guys. Coba kita kena sekali ya, guys. Apa yang terjadi, bro? Apa yang terjadi, guys? Buset dah! Oh my god! Seru juga, guys. Seru juga kita kena ini, guys. Si Pak Ijo! Jo! Wah, kita juga sampai nggak bangun-bangun loh, guys. Ini kayaknya saking sakitnya, guys, ya. Kena tembakan sini, Jo. Sini, Jo. Oh, my God. Ini sakit sekali sih, kena. Terus, Jos. Kasihan si Pai Jo, guys. Kena cemes, guys. Dar! Wah, ya udahlah, guys. Kita finishin aja, guys. Daripada kayak gini gitu kan. Kasihan si Pai Jo dan... Hore! Subway Sub berhasil kita selesaikan dengan sangat mudah ya, guys, ya. Wah. Kasihan si Pai Jo, guys, kena cemes ya, guys, ya. Dan ya, guys, ya, mungkin sini video ini coba kalian komentar di next video. Kita bakal coba buat main map apa lagi, guys, ya. Tapi saya nggak tahu, guys, nggak bisa bagi ceritain. Bagus, bye.